stop there, one. Nobody stops me like you. You are disgusting. Oh, hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Get in there, get in there. Escape. Anak kecilnya berubah menjadi es. Oh my god. Apa yang harus aku lakukan, guys? Apa aku harus menyelamatkan anak kecil itu? Karena dia yang main FIFA setiap hari di kamar aku, guys. Jangan-jangan itu bocil lagi. Ada istana, ada rumah, ada gudang. Oh, berarti kita di rumah sekarang, guys. Istana, gudang. Wah, Jill! Wah, tangannya. Wah, kita harus menemukan borgolnya. Wah, ini harus bahaya nih. Wah, gimana ya caranya? Kita tempel dulu lah, di sini lah. Kita langsung menuju kemana dulu nih? Wah, ada istana, ada gudang, ada rumah. Cil, bangun! Dicuri sama Rod! Aku tadi lihat namanya Rod, Cil! Cil, aku ini penjual es krim psikopat ini, guys. Padahal nggak ada apa di dalamnya. Kalian lihat aja nih, kosong semua, guys. Ini bocil memang jadi dibohongin. Aku ini udah curiga, Cil. Waduh, ini bocil kayaknya beku, guys. Bocil beku, fix beku dia. Kalian lihat nih, udah beku banget dia nih, guys. Kena semburannya si Rod. Kan aku udah kasih tahu. Makanya nonton video Post Diamond, Cil. Wah, ini bahaya, guys. Kalau kalian nemuin psikopat tukang es krim kayak gini, langsung lari, guys. Laporin 911 aja. Wah, Cil. Cil. Wah, kita harus melawan Rod sendirian kayaknya nih, guys. Wah, ini mulai batuk, guys. Wah, ini kayaknya gara-gara Rod. Kok Rod bisa nyemburin api, guys, ya? Wah, kemana kita nih? Jangan-jangan kita mengikuti map yang ini, guys. Jalannya sih, Rod. Wah, seram banget. Cil, bangun, Cil. Cil. Tangannya, kau lihat. Diborgol kayak gini, guys. Wah, kita ada di mana nih? Kita intip dulu, guys. Wah, kita berada di perjalanan, guys. Kita tunggu dulu aja, guys, ya. Ini bocil juga malah beku, nggak ada gerakan sama sekali, guys. Kita harus selamatkan bocil. Gil.
serem nih, gak tau kemarannya. Bunyinya juga serem banget nih. Kelihatan dari tadi ya guys. Kita harus melakukan korek biar buat cairin si bocil biar gak beku guys. Kasihan ibuku semua. Sirot udah keluar guys, kita harus bisa menemukan di mana ada api guys. Kita harus mencairkan es dari si bocil biar dia tuh gak beku ya guys ya. Kasihan dari tadi dia beku guys. Dimana kita cari-cari ya? Aku luas banget nih guys. Ini kita ada di sana ya guys ya. Sana belum jadi nih guys. Kalau dikejar sama Rod, serem juga. Makanya sampai dikejar sama si Rod. Hati-hati nih. Awas kaca. Mana kita bisa pakai ini guys? Ini apa nih? Bisa dipakai. Wah, ada ini. Ada skop. Cada. Kayaknya bisa dipakai nih. Kita bawa ini aja, guys. Bisa juga dipakai pantau sirot ya. Mau apa? Soalnya si bocil udah kena cemes nih, guys. Melelahkan juga guys, main road trip guys. Kita kayaknya emang harus menggunakan ini untuk menggali tanah guys. Seingat aku kemarin aku naruh korek di pasir guys. Let's go, coba aja, semoga aja masih ada. Pelan-pelan aja. Si road trip di sana guys, kita di sini. Langsung kemarin aku naruh korek di sini. Coba ya. Ini si bocil sebelum dia kenapa-napa. Sirotnya baik banget soalnya guys. Cil, bentar Cil. Ya bro, bro, kita akan menggunakan korek ini guys. Udah mau mencair guys. Es batunya mau daun cair. Cil,
Cil. 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 Gak sadar gue, Cilis. Kita kasih terus api gini aja ya. Biar dia benar-benar sadar. Aduh, kita harus berhasil menyelamatkan gue. Mati. Biar dia selamat, guys. Tangannya udah mencair. Tangannya udah mencair, guys. Oh, bocil kayaknya berasa mau ngelawan gini ya, guys ya. Dinginnya dia, guys. Gimana aku nih? Hah, udah, guys. Udah cair semua, guys. Cil. Enak kan? Tadi kau mau beku, Cil. Yang kau ingat terakhir apa tadi? Tadi aku beli es krim sembuh. Abis itu gak ingat apa-apa aku. Ya, aku kasih tahu Cil ya. Kita sekarang ada di mobilnya Rod. Tahu Rod? Rod itu adalah penjual es krim psikopat. Jadi yang harus kita lakukan harus kabur dari sini, Cil. Tapi aku masih belum tahu nih tempat di mana kita menemukan kunci buat ini. Buat melepasinya aku belum tahu di mana, Cil. Kacau sih. Nah, mau gak mau kita harus ngikutin si Rod. Dimana dia naruh kuncinya. Kalau gak gitu gak bisa gue selamatin dong. Susah ini. Bantuin aku terus. Iya, Cil. Soalnya besi, Cil. Besi nih, bogol nih. Ini sekarang kita kabur aja, Cil. Kita kabur aja. Tapi kuncinya gak tahu. Kita ikutin Rod aja gimana? Oke, guys. Kita bakal diem di sini aja, Cil. Sampai si Rod datang ya, guys ya. Ini udah jalan. Ini udah jalan lagi, Cil, mobilnya. Kenapa? Balik. Nih, tadi kita ada di rumah, Cil. Sekarang kita ada di istana. Ini pasti ke gudang. Aku baru jadi ini pasti dia ke gudang, Cil. Gak sia-sia kita nunggu 1 jam di sini. Kenapa? Haus? Masa haus aja kayak gitu nanya sih, Cil. Cil, ini emang serem banget, Cil. Aku masih gak tahu, Cil. Tujuannya si Rod tuh apa? Aku gak tahu. Bosnya tahu? Gak tahu kan? Nih, kayak mana tujuannya Rod tuh? Kita gak ada yang tahu loh, guys. Jangan tinggalin aku, Pros. Ayo lawan Rod, cari senjata. Bener juga, Cil. Kita lawan Rod ya. Tapi takutnya aku tuh dia kan bisa nyembur kita, Cil. Jauh. Terus kok kita beku gimana? Kita berdua beku, siapa yang nyelamatin kita? Aku bilang apa? Kayaknya kita harus kabur aja. Gak usah dilawan. Ya. Ini gimana nih, Bro? Iya, sekarang. Semoga tadi kita nemuin kuncinya di gudang ya. Semoga aja, guys. Kita harus hati-hati nih. Untuk tadi aku ingat di mana aku terakhir kali naruh korek, Cil. Jadi yang bisa nyairin es kamu. Untung aja lu, guys. Kita tunggu aja kalau kayak gitu, Cil. Aduh, aku minta dulu, Cil ya. Mana nih, guys? Oh my god, kita di penjarangan nih. Wow, gelap banget. Saya malam-malam di penjara nih, guys. Hati-hati, Cil. Wah, kayaknya dia naruh sesuatu di sini. Aku harus nyari sesuatu buat nyari-nyarinya. Soalnya makanan kucing. Cari apa ya? Pokoknya bisa menyelamatkan kucing dan apapun yang terjadi.
gak ada apa di sini yang bisa digunakan kan? Kayak katik gitu. Waduh. Wah, di sini di ruangan satunya, di ruangan satu. Mau lepas sedikit ya? Udah mau lepas sedikit. Ada. Nah, kayaknya kita bisa pakai ini. Gunting. Kita bisa pakai gunting buat kita bisa tulis. Kau di gudang kucing ya? Nek, kau apa tuh? Untung dia nggak naruh di sini. Di bedanya. Kita ambil dulu. Kita menemukannya guys. Sebuah kunci. Apakah kita akan menggunakan kunci ini? Apakah kunci ini bisa untuk ngebebasin bocil? Kita berhasil kabur, Cil. Ayo, Cil. Buruan, Cil. Cil, kita akhirnya berhasil kabur dari Rod. Jangan sampai kamu dibohongin lagi sama tukang es krim psikopat ya. Dan ya, guys ya. Like video ini, guys. Subscribe buat yang belum. Yang bisa kalian ketawa, guys. Kalian bisa maksimal ketawa. Langsung, Bruce. Bye-bye.